Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Kalimah Allah Anwar Pertikai Tita Sultan Selangor. Anwar Ibrahim mempertikaikan titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah apabila terus membangkitkan kalimah Allah supaya diberikan penggunaannya kepada bukan Islam. Anwar dilaporkan berkata turut membayangkan akan meminda enactment tentang larangan penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam kepada enactment yang lebih munasabah. Kalau ikut peraturan enactment kalimah Allah tak boleh pakai, sebab itu kita kata kita kena kaji kemunasabahannya. Saya tak suruh tolak ansur apapun. Saya tak suruh panggil gereja itu masjid, tidak. Saya cuma kata kita kaji ikut kesesuaian. Katanya ketika berucap di hadapan kira-kira 300 hadirin semasa majlis pelancaran bilik gerakan AMK dan jentera Dun Kajang malam tadi. Ini membayangkan Anwar tidak bersetuju dengan enactment agama bukan Islam kawalan perkembangan di kalangan orang Islam Selangor 1988 yang menyatakan seseorang itu tidak pati bersalah jika dia dalam mana-mana penerbitan atau dalam ucapan awam atau kenyataan dalam ucapan atau kenyataan dalam mana-mana majlis atau kepada orang ramai atau dalam ucapan atau kenyataan yang diterbitkan atau disebarkan dan ketika ia dibuat dia sedar atau tahu akan diterbitkan atau disebarkan menggunakan perkataan Allah atau 34 perkataan Arab termasuk hadith, syariah, khalifah, fatwa, alhamdulillah, insyaallah dan sebagainya. Dalam ceramah yang sama, Anwar juga turut membela tindakan beliau mempertahankan hak penganut Kristian menggunakan kalimah Allah ketika berceramah di sebuah gereja di Kajang baru-baru ini. Bagaimanapun beliau memberi alasan bahwa tindakan itu diambil hanya untuk memastikan penganut bukan Islam menghormati Islam sebagai agama rasmi negara, itu seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Namun, kata Anwar, ia haruslah dimulakan dengan cara kita terlebih dahulu menghormati.